Selalu. Oke. Okay. Coba lu mau kaca-kaca kayak gimana? Oke. Gue challenge lu buat mainin lagu Roket. Di sini. Itu nggak ada lagunya. Ya, lagu Beautiful. 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 Sebenarnya itu bukan lagu si Roket, jadi si Roket cover lagu band Jepang itu. Oh gitu. Mm-hmm. Jadi tadinya lagunya tuh fast tempo banget lah. Cuman jadi... di si Roket aransemennya mix mash up lah, ada ngebeatnya, ada yang speed punk gitunya ada gitu. Oke. Ini gua harus dengerin dulu sih. Nah, lu dengerin. Oke. Okay. Terus janganlah, jangan bisalah. Oke. Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Boleh. Beautiful. Beautiful. You were beautiful. Bukan. Lagunya aslinya lagu Forget Me Not itu. Itu band Jepang. Mm-hmm. Jadi waktu itu kita tukeran lagu. Tukeran lagu. Jadi mereka cover lagu kita, kita cover lagu mereka. Mereka band Jepang nyanyiin lagu Indo. Gitu? Lagu kita ada dulu. It's Just Another Holiday. Oke. Kita coba ya. Tapi gue tuh anaknya nggak popang banget sih. Enggak, makanya bikin yang lain. Oke. Kita coba ya. Beautiful Rocket Rockers. Kalau yang di sini itu gue tahu tuh. Ya tinggal belakangnya doang. Deng. Itu anak gue juga bisa. Bapak-bapak ngajarin main drum ini nih. Nah, ore. Oke. Let's go. Banget ya ritmenya ya. Wow. Ya Allah, kok banyak banget sih kan ritmenya. Iya memang biar nggak bosen aja. Tapi emang itu
pop punk tuh emang apa ya, dalam satu lagu gitu ritmenya bisa bermacam-macam ya. Jadi memang judulnya aja pop punk, padahal mah pop everything gitu. Punk everything. Oke. Alright. Sekarang giliran gue ya, buat mainin lagu Beautiful. Langsung. Anjay, susah bener ya. Emang. Wah, akhirnya Yo Iqbal bilang susah bener. Gila ya. Enak didengar, susah dimainin. Rocket Rockers. Nggak biasa memang kan? Nggak biasa sih. Iya sih. Dan apa namanya? Ya itu banyak bener pergantian beat-beatnya ya. Jadi lu ini. Kalau main lo ada memungkinkan buat improve gitu enggak ya? Udah pattern. Si kalau Rocket Rockers itu sampai sekarang kita enggak pernah pakai sequencer. Oh gitu. Soalnya kita selalu misalnya tiba-tiba lagu ini tengahnya mau ada ngobrol sama penonton dulu atau enggak misalnya tiba-tiba di tengah kita ganti masukin musik lain. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi enggak pernah pakai sequencer. Jadi bisa aja di tengah-tengah ini tiba-tiba masuk nyambung lagu apa gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi nggak pernah pakai sequencer. Nggak pernah. Udah 25 metronom. Tahun. Klik metronomnya di sini. Berarti dimakan lu gini. Baru. Deg-deg nggak sih? Nggak. Ya. Soalnya drummernya masih ini ya. Prima. Pasti prima ya. Prima. Saudaranya Primus Justicio. Minya akan dong mukanya. Lawan tenang. Ya. Kita jaga tempo ini aja sih, kalau kecepatan paling ada yang ngasih kode gitu. Oh. Cuma kan kita bertiga nih, Jadi dua edisional. Edisional main apa? Edisional tetap satu main gitar. Satu main gitar? Dia ngebantuin kita recording gitu juga. Emang darah muda lah. Satu lagi? Satu lagi main keyboard sekarang. Main keyboard? Mm-hmm. Oke.
Berarti sudah 25 tahun nggak pakai sequencer ya? Nggak pernah pakai sequencer. Kenapa, Kang? Karena padahal kan enak gitu ya, tempo terjaga. Karena apa ya, kalau pakai sequencer kepatok kan, kalau misalkan emang ada yang mainnya, bisa aja sih. Oke. Cuman ya nggak bisa bebas tiba-tiba tengah-tengah lagu, jadi kita belum apa maksudnya masih terbiasa dengan yang 25 tahun itu ya. Jadi kan kadang-kadang juga kita udah bikin beberapa aransemen nih, misalnya lagu ini aransemennya tengah-tengahnya ada masuk lagu misalnya Iwake, okay, atau JKT atau Justin Bieber gitu. Nah. Jadi tengah-tengah itu, oh lihat audience nih, okay, Gen Z misalnya, oh kita lagunya mahal ini gitu. Jadi tengah-tengah di song list yang ditulis misalnya Justin Bieber, yeah, mahal ini aja gitu. Jadi bisa gitu. Oh. Jadi emang sambil vokalis juga sambil lihat-lihat gitu. Oh, berarti memang situasional ya. Situasional. Emang kita band situasional. Situasional ya. Situasional sekali ya Rocket Rockers ini. Jadi harusnya Rocket Situasional Rockers itu namanya. Rocket iya, atau Rocker Situasional. Rocker Situasional. Iya, itu lebih make sense benar. Bagus, bagus. Oke. Okay. Kang Osom, terima kasih banyak. Terima kasih ya udah bilang bingung. Susah lagi. Sumpah ini gue, this is not gimmick, man. Mentang-mentang pulang dari Amerika, ngomongnya Inggris terus. This is a really, really hard. Ya, yeah. Sebagai gue drummer pop, suruh main lagu pop punk, padahal cuma beda punknya aja ya. Padahal nggak juga sih, nggak punk-punk banget lah. Punk. Campur lah. Oh iya, kalau Superman is Dead, punk ya. Punk, itu. Ya. Kalau ini kan ada popnya masih ya. Iya, yeah, benar. Pop punk. Ternyata ritmenya banyak, terus beberapa beat-beatnya harus tight tadi ya. Contoh yang benar dan tidak terlalu benar. Tapi buat baca pattern musik juga kan lu udah biasa. Ya karena gue udah terbiasa. Bal, main besok ya, gak usah pakai latihan. Gas! Baca kan? Baca. Ya, tapi gue gak bawa kertasnya, Kang. Jadi gak baca, sorry ya. Gue juga terakhir kali baca udah lama lah. Oh, lu bisa baca not juga? Gue kuliah UPH dulu. Gue musik 2002, udah lama banget. UPH? UPH gue. Gokil, masih bisa baca not dong tapi? Bisa, cuman ya nggak bisa yang nih langsung. Oh. Masih, ya udah lama kan. Oh gitu? Nggak pernah dipakai gitu. Kenapa ilmunya lu kuliah musik, Kang? Karena sedang memang sekarang pengusaha. Musik passion gue tetap. Oh, passion ya. Mm-mm. Pengusaha adalah? Pengusaha adalah tambahan. Kalau nggak ada job, lagi nggak ada job, kalau nggak ada tambahan, mending goy. Benar sekali. Iya, itu dia. Yaudah. Thank you, Kang Osom. Terima kasih juga, Dendi ya. Oke, okay, habis ini siapa lagi yang harus kita undang di Drum and Drum? Silakan tulis di komen. Oke? Okay?